Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Dan di sini langsung saja admin nanti akan praktek ya tutorial bagaimana cara melakukan connect wallet terhadap Bundek Origin. Nah, di sini apakah rekan-rekan sudah melakukan connect wallet atau belum daripada aplikasi Bundek? Nah, ini cukup mantap sekali untuk informasi terbaru dari Bundek Origin. Jadi silahkan disimak sampai akhir. Kemudian di sini sebelum admin mentutorialkan bagaimana cara melakukan connect wallet ya dari Bundek. Nah, di sini admin membuka sedikit informasi dari saluran Twitter resmi Bundek Origin. Kurang lebih 2 hari yang lalu juga ada berbagai macam informasi berkaitan dengan Bundek. Tahun ini kami melakukan comeback yang besar-besaran. Kemudian juga akan ada proyek apa lagi yang akan Anda lihat. Nah, ini cukup mantap sekali ya daripada Bundek Origin, meskipun untuk penambangannya itu sangat lama sekali, kurang lebih ya sekitar 2 tahun. Dan ini masih belum listing ya, atau belum open mainnet. Nah, ini sangat diharapkan oleh para pioner yang ikut menambang Bundek Origin agar bisa langsung dicairkan ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini admin juga membuka sedikit informasi ya di dalam channel Telegram Bundek Official Group, diikuti 53.000 pengikut. Ini rekan-rekan juga bisa untuk saling berinteraksi ya di dalam grup Bundek Origin yang ada di sini. Kemudian di sini kita juga bisa melihat untuk pesan yang tersemat tanggal 4 Januari. Jadi ya cukup lama sekali ya, yaitu berpartner dengan Open Campus ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga banyak sekali ya informasi demi informasi yang bisa rekan-rekan dapatkan langsung dari saluran Telegram resmi daripada Bundek Origin, di antaranya tentang airdropnya. Nah, di sini rekan-rekan juga bisa untuk mengambil berbagai macam informasi tentang airdrop, kemudian tentang daripada listing, kapan akan dilistingkan. Nah, ini kita tinggal searching-searching ya, banyak sekali informasi yang beredar di sini. Nah, kita juga bisa mengecek. Kemudian untuk informasi listing ya, ini tanggal 19 Januari juga ada informasi, kita juga bisa melihatnya. Penekanan utama kami adalah membangun produk yang bernilai dan nilai token akan mengikuti jejaknya. Acara pembuatan token atau TGE dijadwalkan pada kuartal pertama atau kuartal kedua ya, Maret atau April 2024. Kemudian di sini bergantung pada pertimbangan hukum dan kolaborasi dengan mitra landasan peluncuran. Intinya di sini untuk Bundek ya, sekali lagi mungkin pada kuartal pertama atau kedua, Maret sampai April, kemungkinan besar nanti akan ada semacam informasi distribusi atau listing. Nah, rekan-rekan tinggal stay tune saja. Bagi yang belum join mungkin masih bisa join. Bagi yang sudah join ya tinggal dimaksimalkan saja. Nah, kemudian di sini admin membuka daripada channel Telegram admin, nanti rekan-rekan tinggal join saja ya bagi yang belum join. Nah, di sini banyak sekali informasi seputar airdrop dan juga informasi terupdate. Dan untuk connect wallet nanti rekan-rekan itu menggunakan website ya, jadi bukan lewat aplikasi melainkan melalui website, yaitu adalah bundek.app. Dan rekan-rekan tinggal lakukan login dengan email yang sama, kemudian tinggal klik account dan tinggal connect wallet. Nah, ini cukup mudah sekali, jadi rekan-rekan bisa langsung untuk dipraktekkan. Nah, kemudian di sini admin langsung praktek ya bagaimana cara melakukan connect wallet. Nanti ketika rekan-rekan klik link yang ada dalam kolom deskripsi, diarahkan pada halaman seperti berikut, kemudian tinggal klik yang rekan-rekan nanti klik yang bagian mendaftar atau sign-in ya, atau login dengan akun Google rekan-rekan masing-masing. Setelah itu nanti diarahkan pada halaman seperti berikut ini ya. Nah, ini admin langsung praktek dan langsung saja dibuka untuk daripada websitenya. Nah, nanti diarahkan pada halaman kurang lebih seperti berikut ketika rekan-rekan sudah login dengan akun Google. Nah, di sini sudah muncul untuk profile rekan-rekan masing-masing, tinggal diklik saja. Kemudian tinggal diklik yang pengaturan akun ya. Nah, atau diklik saja. Kemudian langkah berikutnya nanti rekan-rekan itu tinggal lakukan connect wallet. Nah, ini cukup mudah sekali. Nah, di sini admin langsung praktek. Kemudian rekan-rekan tinggal diklik saja yang bagian wallet. Nah, seperti berikut. Dan nanti akan muncul ya, ditunggu saja beberapa detik karena websitenya agak sedikit lemot, dan tinggal rekan-rekan lakukan connect wallet. Nah, seperti berikut ya, tinggal klik saja connect wallet. Kemudian di sini sebelumnya rekan-rekan tinggal dipersiapkan ya, bisa melalui wallet Bitkeep ataupun MetaMask, itu bebas. Kemudian setelah walletnya sudah disiapkan ya, rekan-rekan tinggal lakukan connect wallet saja. Nah, di sini admin membuka menggunakan Google atau Chrome ya. Nah, di sini juga ada pilihan MetaMask, Trust Wallet, ataupun bisa menggunakan wallet yang lain seperti admin ya. Di sini praktek menggunakan Bitget Wallet atau Bitget atau Bitkeep ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini admin coba praktek
connect wallet dengan Bitkeep, apakah bisa atau tidak. Nah, kita tinggal klik saja. Kemudian nanti kita tinggal tunggu saja ya untuk tanda tangan di dalam Bitkeep walletnya. Nah, nanti tinggal klik saja lanjutkan dan tinggal rekan-rekan tanda tangan ya, ditunggu saja. Nah, kemudian di sini pada saat admin melakukan connect wallet ya dengan menggunakan wallet eksternal seperti Bitkeep ya atau wallet connect, itu masih mengalami kegagalan. Kemudian nanti admin juga akan praktek menggunakan website yaitu Kiwi Browser ataupun Mises Browser ya, yang bisa langsung connect dengan menggunakan MetaMask ekstensi. Nah, di sini kalau menggunakan daripada Google ya atau Chrome dan di sini menggunakan wallet connect, ini masih gagal. Nah, nanti admin juga akan praktek ya menggunakan Kiwi Browser. Nah, kemudian di sini admin langsung percepat ya, di sini konten tutorial, yaitu di sini langsung masuk kembali menggunakan Kiwi Browser dan klik yang bagian profile. Setelah itu klik yang bagian account setting. Nah, ini sama ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu. Kemudian tinggal nanti klik saja yang bagian wallet. Nah, rekan-rekan tinggal diklik yang bagian wallet. Kemudian sebelum nanti rekan-rekan connect wallet, dipersiapkan terlebih dahulu ya untuk ekstensinya. Di sini admin membuka Kiwi Browser ya. Kemudian tinggal klik pojok kanan atas, pilih MetaMask. Dan rekan-rekan tinggal dipersiapkan wallet mana yang akan rekan-rekan gunakan ya. Nah, di sini admin sudah persiapkan. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan wallet yang dulu pernah melakukan binding sebelumnya, kurang lebih seperti itu. Karena di sini ada dua kali binding ya, yaitu binding coin list Bundek, kemudian di sini binding daripada akun Bundek rekan-rekan masing-masing. Kemudian setelah sudah siap ya, tinggal klik connect wallet dan klik bagian MetaMask. Nah, di sini kita koneksikan menggunakan Kiwi Browser. Nah, kita tinggal klik saja dan kita tinggal approve ya. Jadi kalau menggunakan Kiwi Browser di sini cukup lancar dan bisa atau worth it. Nah, di sini kita tinggal connect wallet ya, dan tinggal rekan-rekan tunggu beberapa saat websitenya agak sedikit nge-lag sampai nanti benar-benar wallet rekan-rekan itu terbaca. Nah, di sini kita tinggal tunggu saja. Nah, kemudian di sini setelah beberapa detik atau beberapa menit ya, sudah berhasil terkoneksi untuk address wallet kita. Nah, ini sudah berhasil ya, kurang lebih seperti itu. Nah, oke rekan-rekan, dan di sini sudah berhasil ya untuk daripada connect wallet. Dan admin sarankan nanti rekan-rekan itu juga bisa untuk melakukan connect wallet menggunakan Kiwi Browser dan menggunakan MetaMask extension. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat ya, intinya wallet kita itu sudah terkoneksi, nah itu pasti akan aman. Kemudian rekan-rekan jangan lupa untuk terus melakukan penambangan ya atau mining daripada Bundek Origin. Nah, di sini bagi yang belum join mungkin masih ada kesempatan untuk join, linknya ada dalam kolom deskripsi. Dan bagi yang sudah join ya, tinggal rekan-rekan maksimalkan ya untuk daripada Bundek. Nah, di sini tinggal lakukan saja mining ya, klik yang bagian tengah di sini sampai bunder-bunder mesin mining rekan-rekan itu nanti jalan dan berputar agar terus bisa menghasilkan suatu poin, yaitu poin bond. Nah, nanti ke depan akan dikonversi menjadi token Bundek ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini admin sedikit membuka daripada channel Telegram ya. Nanti rekan-rekan tinggal join saja, linknya dalam kolom deskripsi untuk menggarap project-project yang lain. Di sini juga banyak sekali garapan-garapan yang admin coba rekomendasikan yang bisa rekan-rekan maksimalkan untuk bisa menghasilkan keuntungan lewat event-event airdrop, kurang lebih seperti itu. Jika rekan-rekan suka, silakan tinggalkan like, komen, dan jangan lupa di-share kepada rekan-rekan yang lainnya. Sekian dan terima kasih.